Assalamualaikum guys, jumpa masuk. Okay, untuk video kali ini aku akan menunjukkan satu permainan yang juga permainan zaman dahulu, permainan kita zaman-zaman kecil dahulu. Okay, permainan dia adalah CP. Okay, ataupun kita panggil dengan nama yang betulnya adalah penutup botol. Ini penutup botol ni kalau kita tengok zaman sekarang susah nak jumpa dah zaman-zaman sekarang ni. Sebab penutup botol ni biasa menutup botol-botol kaca. Macam dulu punya air lah, sekarang dah tak ada dah. Kalau kita tengok sekarang tak ada. CP pun sekarang susah nak cari. Okay, permainan CP ni kita akan menggunakan 5 CP. Okay, 5 penutup botol. Permainan dia mudah je. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada beberapa step permainan dia. Untuk permulaan, biasa permainan ni dimainkan oleh biasalah. Kalau main seorang pun tak seronok. Dia akan dimainkan minimum 2 orang. Okay, 2 pemain. Okay, contoh aku jalan. Sekarang dia ada 5 CP. Okay, kita susun CP bertingkat macam ni. Okay. Kemudian kita akan timbang dia. Kita akan timbang dia. Kita tengok. Aku dah lama tak main sebenarnya. Okay, kita akan timbang dia. Okay, tak boleh. Kalau macam ni tak boleh. So, pemain seterusnya akan main. Okay, contohlah aku lah pemain seterusnya. Aku akan dapatkan sekurang-kurangnya 1 CP kat tangan aku. Okay, contoh macam ini susah tau kita nak tangkap ke semua 4-4 CP. So, kalau macam untuk jalan selamat, kita akan buang sikit lah. Okay, kita buang sikit. Okay, 2 yang kita tinggalkan. So, 2 ni kita pastikan kita perlu tangkap dia. Okay, macam ni. Okay, macam ni. So, macam ni kita dah dapat 2 CP. Next step lah lebih kurang. Okay, kita akan campak ke 5-5 CP ni. Tengok eh. Okay, kita akan campak macam ni. Pihak lawan akan tentukan CP mana yang kita perlu hentam. Sebagai contoh, aku ambil yang ini. So, aku pilih yang ini. So, pihak lawan bagi contoh lah. So, aku kena hentam CP ini dan CP ini. Kemudian CP ini perlu hentam CP ini. Okey, macam tu eh. So, kat sini ada kesukaran sebab ada halangan CP tengah ni. So, kita akan gunakan strategi. Kat sini kita kena kreatif. Okey, macam contoh aku main eh. Okey, CP ini perlu hentam CP ini atau sebaliknya lah, ini hentam ini. Okey, cuba kita tengok. So, aku akan guna tangan sebelah ini sebagai dia punya petunjuk lah lebih kurang. Okey, macam ni contoh eh. Okey, so aku akan tembak, akan kena sini. Tidak boleh kena ini. Bila CP aku nak hantar ni kena CP tangan-tangan ni, so terbatal lah permainan. So, kita tengok. Okey, kena. Cantik, kena. So aku alihkan ini. So aku hentam 2 CP ni pula. Okey, kena eh. Begitulah permainan dia. Kita akan ulang semula. So, aku akan ulang sekali lagi. Macam ini. Okey, aku dapat 2. Okey, kalau macam tu, aku mati. So, bila mati, pihak lawan akan sambung permainan. So, begitulah caranya berulang. Okey, 2 step eh. 1, tangkap begini. 2, step kedua, kita akan campak. Sebenarnya macam ni tak boleh. Campak macam ni. So, kita akan pilih 1. Okey. Begitulah berulang. Okey, ada satu contoh situasi. Bila contoh eh, bila aku campak and then ada 1 CP yang akan jadi macam ni. Right, dia double macam ni. So bila jadi macam ni, kita akan minta pihak lawan, kawan kita untuk kata orang tu tembak lah. Tembak sentuh dengan keadaan laju ataupun sentuh dalam keadaan slow. So bila kita request macam, okay aku nak kau sentuh dalam keadaan kuat sikit. So dia akan sentuh dengan menggunakan jari dia, kuat sikit sentuh ke jentik ke. Kita tengok eh macam ni. Okay, tak jadi. Semula eh. Okay, macam ni. So macam ni kita dah boleh teruskan permainan. Okay, let's say lah aku ambil yang ini. Yang susah ni sebenarnya sebab CP nya rapat-rapat. Okay, aku ambil ini. So let's say kawan aku minta aku hentam CP yang ini dengan CP ini. So aku akan gunakan skill tadi. Tak kira lah skill kau macam mana. Kau nak buat macam ni ke atau macam ni ke. Kita cuba tengok eh.
dia macam-macam gaya kau kena guna. Janji cepat tengah ni tak terkena. Susah. Okay, aku terpaksa guna tangan kanan yang aku tak biasa guna. Okay, tak boleh sebab dah terkena cepat tengah-tengah. So kat sini aku dah batal. So pemain seterusnya akan sambung. Okey, begitulah kita punya permainan CP. Simple je permainan dia. Zaman dulu CP ni memang sangat senang nak dapat. Dekat botol-botol kaca dulu ada air-air mineral dulu. Air berkarbonat tak ada lagi. Tak berapa banyak lah. So dulu air berkarbonat dia tak berapa berkarbonat sangat. Gas ni tak cukup kuat. So botol itu yang ada CP macam ni. Okey guys, aku rasa permainan ni seronok, simple. So korang boleh cuba kat rumah. Okay, jika korang rasa permainan ni boleh mengingat balik zaman pergi melang korang masa kecil-kecil dulu, atau dapat kita kenang dan ingatkan balik kepada budak-budak zaman sekarang ni, so jangan lupa subscribe, jangan lupa share, and then jangan lupa like. Okay, Assalamualaikum.